Hello guys, apa kabarnya? Happy New Year buat kita semua. Wah, udah telat. Semoga kita diberikan keberkahan pada tahun 2023 ini. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasa di tahun ini kita diampuni segala dosa-dosa kita di puasa yang tahun lalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada video kali ini gue ingin review unboxing sesuatu nih. Selamat datang di video gue tentang unboxing barang. Tebak barang apa yang kita akan unboxing? Yuk, simak cuplikannya. Eng, 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 tada. Wow, ada paket, ada sebuah kotak. Apakah isinya? Mari kita buka. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tada, wow, alhamdulillah. Tada, ini adalah sebuah sepatu. Pada tahu nggak ini sepatu apa guys? Ya benar sekali, ini adalah sepatu olahraga dengan ukuran, sebentar aku cek dulu. Kayaknya 441 deh ini. 441 deh ini, aku nggak salah ukurannya. Ini sepatu dirancang khusus untuk bisa untuk olahraga, jalan ke mall, sekolah dan lain-lain. Ini sepatunya walau bukan bahannya bukan waterproof, tapi ini cepet banget kering, jadi tidak khawatir karena sekarang lagi musim musim penghujan, jadi tidak khawatir sepatu kalian akan basah dan gak akan kering dan bau. Jadi ini sih kering sih setahu aku dan menurut saya. Nah, bagaimana guys sepatunya? Keren gak? Untuk harganya gue nggak tahu, untuk ukurannya juga gue nggak tahu, pokoknya sih ini sekitaran 40 deh kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah sih ini 40-41, nggak bisa ketebak soalnya ini ukuran besar. Untuk size dan ukurannya saya akan kirim deh link pembelian sepatunya di kolom deskripsi deh nanti kalau gue bisa cantumin video ini dan selesai video ini dan semuanya selesai, aku akan cantumin linknya. Nah, bagi yang mau beli, jadi tahu ya ini sepatu, saya belum tahu sih kualitasnya gimana, tapi oke banget, cocok untuk anak-anak muda yang ingin bermain misalnya bola atau apa gitu, cocok kalau untuk main bola karena model tarinya gini, biasanya kan mereka tinggal tarik gini aja, karena ini untuk yang sekolahnya misalnya waktu masuknya mepet dan mereka baru bangun dan siap-siap, jadi ayo buruan bangun sekolah, tinggal tarik ke pergi ketika skat gitu langsung ke sekolah. Gimana? Lebih efisien dan praktis kan? Oke, bagi semuanya yang ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share dan subscribe juga dan share ke teman-teman kalian. Semakin banyak kalian share ini maka saya semakin semangat untuk konten ini. Ini konten saya yang terakhir sebelum puasa. Menurut kalian kemana aja saya ini? Ya karena saya SMA sibuk sekolah jadi saya baru megang YouTube sekarang dan gak sering juga sih. Oke, yo guys. Terima kasih, thank you udah nemenin gue ngevideoin unboxing. See you in the next video. Goodbye.